Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Sun atau Pak Nardi. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia untuk materi kelas 5 MI. Pada sistem pencernaan manusia terdapat beberapa alat-alat pencernaan. Alat pencernaan ini yang pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di sini kita akan bahas satu persatu dari fungsi alat pencernaan tersebut. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan alat pencernaan yang pertama, yaitu terdapat dua pencernaan di dalam mulut ini. Yang pertama adalah pencernaan mekanik, yaitu dengan bantuan gigi, dan yang kedua adalah pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim, yaitu disebut dengan enzim petialin. Yang enzim ini berasal dari kelenjar ludah. Alat pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menghantarkan bahan makanan yang dimakan yang berasal dari faring yang nantinya akan menuju ke lambung dengan gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik esofagus. Yang ketiga, alat pencernaan adalah lambung. Lambung atau disebut juga dengan perut besar yang berbentuk kantong terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Lambung sendiri berfungsi untuk mencerna makanan dengan gerakan otot lambung hingga makanan ini menjadi bubur kim. Dari lambung dilanjutkan ke alat pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Panjang usus halus ini diperkirakan kurang lebih 7,5 meter. Usus halus ini berfungsi untuk menyerap sari makanan yang diserap oleh dinding usus. Kemudian yang kelima adalah usus besar. Fungsi dari usus besar yaitu untuk mengatur kadar air pada sisa makanan, kemudian melepaskan garam yang berlebihan dalam darah, dan membusukkan makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Yang terakhir, alat pencernaan manusia yaitu anus. Yang pada anus ini terjadi gerak peristaltik yang mana otot-otot usus besar akan mendorong feses menuju ke rektum dan akan menuju ke anus untuk dikeluarkan. Demikianlah tadi beberapa alat-alat pencernaan pada manusia. Semoga materi pembelajaran pada kali ini dapat bermanfaat. Dari saya, kurang dan lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.